Siapa di sini yang suka diratukan oleh suaminya? Memang siapa sih gak suka diratukan suami sendiri? Ya kan, itu mimpi semua istri kayaknya. Tidak hanya saat di dalam rumah saja, bahkan saat di luar pun rasanya ingin diratukan oleh suami. Sama halnya yang dilakukan oleh suami istri yang viral ini. Pemilik salah satu akun TikTok tak sengaja merekam pasangan ini saat kekondangan. Pemilik akun memberikan keterangan dalam video yang sangat sederhana namun romantis. Maaf ya dek, saya videokan diam-diam karena saya suka lihat pasangan seperti kalian, bahagia selalu ya, ungkap pemilik akun. Memang terlihat sangat jelas pasangan ini sedang berada di tengah-tengah keramaian di kondangan. Terlihat sang suami menggunakan baju batik dan celana, sedangkan sang istri memakai kain jarik untuk bahannya dan baju senada dengan suaminya. Rupanya saat acara pernikahan berlangsung, sang istri mengenakan kerudung pink yang mengantuk. Kepala tak mampu lagi berdiri tegak untuk mengikuti acara pernikahan tersebut. Tangan yang direntangkannya sedikit banyak mampu menahan istrinya agar tidak tersungkur ke depan. Tak hanya memberikan tangannya saja, bahkan sang suami juga memangku tas milik istrinya tersebut. Sesekalipun suaminya terlihat menatap istrinya yang sangat kelelahan tersebut. Tak sedikit netizen yang ikut baper saat melihat video ini.